Kabar duka datang dari kancah Moto 3 2021. Rider Prustel GP, Jason Dupasquier, meninggal dunia. Situs MotoGP yang menyiarkan meninggalnya, Dupasquier, Minggu, tanggal 30 Mei tahun 2021, sore WIB. Sebab insiden serius di sesi kualifikasi 2 Moto3 di GP Italia, sungguh dengan sangat sedih kami mengabarkan meninggalnya rider Moto3, Jason Dupasquier, bunyi pernyataan resmi itu. Dupasquier terlibat dalam insiden beberapa pebalap di antara tikungan 9 dan 10, yang menyebabkan bendera merah, tim medis FIM datang dengan cepat ke lokasi kejadian, dan pebalap Swiss itu dirawat di trek sebelum dipindah ke helikopter Mendis, dalam kondisi stabil ke rumah sakit Careggi di Florence, terlepas dari usaha terbaik petugas medis sirkuit dan semua yang merawat pebalap asal Swiss itu, rumah sakit mengumumkan bahwa Dupasquier menyerah pada luka-lukanya. Kata pernyataan itu lagi, Dupasquier meninggal di usia 19 tahun, di klasemen Moto3 saat ini. Dupasquier duduk di posisi ke-12 dengan raihan 27 angka. Dalam 5 balapan yang dijalani, Dupasquier sekali menembus posisi 10 besar saat membalap di GP Qatar. Ini merupakan tahun kedua Dupasquier turun di ajang Moto3. Sebagai tanda duka akibat kemalangan yang menimpa Dupasquier, MotoGP akan mengheningkan cipta selama 1 menit. Itu dilakukan di depan grid pada pukul 13.45 waktu setempat. Tim dari kelas lainnya akan mengheningkan cipta dari paddock atau pit box.